pokoknya tinggi-tinggi banget. Gak tau. Takut ada ular ya? Serem banget, guys. Astagfirullahaladzim. Sini, bau banget. Bisa gak sih? Banyak nyamuk. Coba masuk ke sana coba. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Oke. Angkut-angkut guys. Astagfirullahaladzim. Allah. Bergerak sendiri guys. Lihat gak guys? Gerak sendiri guys, deh guys. Beneran gak bohong guys. Sekarang gak gerak ya. Pokoknya bergerak sendiri. Udah ya apa? Habis itu kita pulang langsung ke tempat kita camping. Assalamualaikum. Tadi di sini ya nih, ini kan pohon yang gerak. Tapi nggak ada apa-apa guys. Jadi, yuk coba kita balik ke tempat. Wow. Makin kesini makin merinding saya. Kita kirain apa? Banyak nyamuk. Kita mulai nih. Takutnya gak tahu jalan pulangnya. Mana sawit-sawit? Kita bikin tandanya di ujung agak-an guys. Ini ada pokok sawit juga. Oh, kesana coba. Bau apa sih? Bau mana sih? Bau busuk. Wow, di sini guys. Ada pohon pisang. Menyeramkan. Oke, mulai di sini tuh auranya. Oh, astagfirullahaladzim. Kan di sini tuh auranya udah mulai beda. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita masuk. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi saya ada. Astagfirullahaladzim, apa sih? Gak ada apa-apa guys. Ini ada hewan di sini. Oke. Oh, jauh banget tempatnya ngawas. Serem banget auranya, gede banget. Oke. Astagfirullahaladzim. Kayak ada ngikutin dari apa? Dari belakang ya? Dari tadi tuh aku tuh merasa yang di belakang tuh ada yang ngikutin gitu. Reading banget. Teman-teman, kali ini kita mau camping di sekitar perkebunan. Ini
kita di sini karena tempatnya yang aman. Semoga aja aman. Sini. Siapa juga ya? Kita buat tendanya dulu. Kita buat tendanya dulu. Nanti lanjut lagi video ya, guys. Terus tuh udah kebon tuh. Ya. Kita kayak gelar kambingnya di sini. Oke, ikutin terus ya perjalanan kita berdua. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Besti. Oke. Kita udah selesai bangun tenda. Sekarang kita mau masak. Kita baru aja selesai bangun tenda. Terus kita langsung masak karena kita juga belum makan. Kali ini kita mau masak nasi goreng. Yang simpel-simpel aja gitu kan. Enggak ribet-ribet. Tempat kalian ada tempat. Goreng apa? Kayak. Kayak ada suara gak sih? Iya. Pasti kayak besar kan? Siapa di situ? Cuma kayak gemal loh, jadi nggak cuma di situ doang. Biarin aja deh, sekarang kita lanjut masak. Kita lagi memantau kita ngapain gitu kan di sini. Gitu. Kalian denger gak guys di suara-suara? Oke, ini apinya udah jadi. Tinggal tunggu efektif gitu kan, biar nanti tuh masakannya gak bau asap. Ini apinya gede banget ya. Enggak apa, nunggu lumayan udah gak terlalu gede gitu. Langsung masak. Oke, itu kita sambil nunggu apinya lumayan reda. Kalau kayak gini kan masih buat masak nanti takutnya apa sih bau gitu kan, bau asap masakannya. Sambil nunggu, sambil bercerita. Oke, emang dari tadi itu tuh banyak suara ya di belakang kita. Kita juga kurang tahu soalnya apa, jadi kayak merintih gitu loh. Di pas bekas kayak tebangan apa namanya pohon bambu. Terus karena di hutan apa ya, jadi kayak lebih gema gitu suaranya. Iya. Ini banyak nyamuk, ini lumayan sih apinya ngusir nyamuk ya. Dari tadi tuh rasanya kayak ada yang ngawasin gitu sih. Nanti kita juga bakalan mengeksploitasi tempat ini. Nanti kita bakal muter ke arah belakang. Kita masuk tambah ke kebunnya lagi. Tapi kita tuh takutnya nyasar ya, karena pohon-pohon di sini tuh itu loh tinggi-tinggi banget. So, udah lumayan so. Kami menunggu. Bentar lagi deh kayaknya deh. Ada bulannya dah. Gak kelihatan. Tuh, masya Allah, tabarakallah. Tuh. Mana-mana kita guys bulannya guys. Ini atas kita tuh pohon. Tapi gak kelihatan ya. Center kecilnya mana? Center kecil. Iya. Tuh di atas tuh.
Tuh, itu pohon. Cuy, kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya, enggak terang. Pohon. Pohon nangka. Astagfirullah. Kirain apa di situ? Ternyata apa itu, guys? Eh, apa sih? Oh, alah. Apa namanya ini? Karung. Sedikit banget. Goreng kecap, guys. Kita sengaja masaknya sedikit karena buat nanti berdua aja. Agak dingin sekarang masak apa namanya panasan ya. Oke, udah matang. Oke, udah matang sekarang nih. Okay.
Kita tambahin tomat kali ya biar seger. Dah. Tada, ini dia masakan kita. Kayak mana? Simpel banget. Oke, udah matang, jadi kita mau makan. Kalian yang belum makan ntar guys gelap sendiri ya. Gak kelihatan gelap banget belakang. Merah merah diam. Guys, sambil makan di rumah makan guys. Oke. Makanya kurang tenang guys, soalnya tadi suaranya banyak banget kayak hilang di sana. Kayak ada yang lempar gitu guys di arah kamu. Kita mau coba cuek guys. Kita makan dulu. Cuekin aja. Bolunya nanti kalau udah habis makan. Emang gak menenangkan banget suaranya. Dia tuh bertanya-tanya yang apa sih kita di sini ya. Enggak suka dia di sini. Kalau yang aku rasa-rasanya sih di sini tuh kayak perempuan gitu guys. Yang merintih di pohon bambu tadi itu. Dari belakang kayak ada yang ngawasin sih menurut aku. Tapi kan ada yang lain padahal enggak tahu sih ada apa. Tomat deh. Aku suka. Ini di depan kita tuh pohon gede banget ya guys. Auralan tambah kayak gimana gitu. Dari tadi itu banyak banget suara burung hantu ya. Kok juga tadi nggak apa sih namanya hewan gitu kan, cuma namanya aja burung hantu. Tapi kan itu masih burung ya, bukan hantu. Seger lagi ya Allah guys, pokoknya gerak, pokoknya gerak tuh, kelihatan nggak? Coba senternya mana senternya. Tuh gerak sendiri pohonnya. Tuh kan. Yang lainnya pada enggak gerak. Cuma ini doang. Tuh. Pas banget doang kita tuh. Hah? Siapa di situ? Siapa di situ guys tuh? Siapa di situ? Gelap banget. Tapi enggak ada siapa-siapa guys. Tambah kenceng guys. Allah, apa sih ini sih? Gak ada apa-apa guys. Sumpah gak ada apa-apa, gerak sendiri. Samperin gak sih? Astagfirullahaladzim. Tambah kenceng guys.
Tapi gak ada siapa-siapa. Ya Allah. Coba, kemana ini? Coba kita cek ke sana, guys. Ya apa ya, guys? Aneh banget. Udah, berhenti, guys. Gak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Tambah kenceng, guys. Tapi gak ada siapa-siapa. Ya Allah. Coba, kemana ini? Coba kita cek ke sana, guys. Ya apa ya, guys? Aneh banget. Udah, berhenti, guys. Gak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Guys, masuk kamar. Bergerak sendiri, guys. Guys, tuh. Lihat-lihat gak? Mana? Coba kita sampai. Gak ada apa-apa, guys. Gak berani aku nyamperin, guys. Astagfirullahaladzim. Gimana, guys? Oke. Berhenti. Berhenti banget. Udah berhenti, guys. Oke. Ternyata di sini serem banget, guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita masuk aja gak sih? Oh ya. Serem banget. Masuk aja yuk. Serem banget, guys. Gak berani juga nih, guys. Apa ya? Berhenti sendiri, guys. Akan kita lagi tinggal di luar. Di sini serem banget, guys. Terus ini serem, emang beneran, guys. Pas banyak banget di belakang tenda kita ini. Astagfirullahaladzim. Bau banget, guys. Ini minuman dulu. Mulai nih. Takutnya dia nyamperin kita nih. Sampai sungkan. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, guys. Kan denger gak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Robo. Semua beneran ini serem banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Robo. Apa itu, guys? Siapa di luar? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Banget. Oke. Tuh kan. Tuh. Di luar tuh kayak ada suara yang nangis lagi, guys, tambah kenceng. Tuh, kayak ada yang merintih. Makin dekat loh, guys. Tadi kan jauh ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Guys. Kita enggak berani keluar. Jatuh enggak sih? Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Ini apa di belakang ini? Siapa sih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Takut di mata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Siwai, bau kunti, guys. Ya gak sih baunya ini? Astagfirullahaladzim. Datang, guys, dia mewujud gak ya? Mewujud kamu, jangan suara aja. Siapa di luar? Bener gak sih bau kunti? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tuh kan. Di belakang tenda kita gak sih suaranya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tenda kita serem banget. Ya Allah, ini takutnya. Kita merasa tenang ya. Astagfirullahaladzim. Sumpah merinding banget nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guys, ada yang megang aku, guys. Astagfirullahaladzim. Ini harus apa, guys?
Gak berani keluar. Beneran loh guys, orang yang main kita tadi. Orang, apa sih? Hah? Guys, mau wujud ya? Putih. Iya. Astagfirullahaladzim. Jalan. Guys. Oke guys. Bunyi nyengat banget sih. Astagfirullahaladzim. Gimana ini dong? Siapa di luar? Ketok-ketok ya? Astagfirullahaladzim guys. Kalian denger gak guys? Lampu luar nyala sendiri gak sih? Nyala mati. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana dong? Ya Allah. Udah. Astagfirullahaladzim. Ini gimana ya? Cuma serem banget guys. Mana bayinya? Tempat ini emang serem banget ya ternyata guys. Gak banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tuh guys. Kalian denger gak guys? Oke. Astagfirullahaladzim. Di luar ada apa ya guys? Pengen keluar tapi takut itu kan. Astagfirullahaladzim. Coba kita mau ngelosin aja gitu. Tapi dari tadi diganggu ada terus guys. Ada yang jalan nih. Beneran ada yang jalan. Oke guys, kita mencoba cuek. Biarin aja kali ya. Kita tinggal tidur aja. Oke. Sekian. Tunggu terus guys. Karena aku tahu guys, mending kita tidur aja ya. Iyalah. Kita tinggal tidur aja guys. Tadi suara. Terus gue yakin tenda. Tapi kita belajar los itu kan. Belajar los dong. Kita belajar. Udah lah balin. Tidur aja kali ya. Gak tenang loh. Iya sih. Tapi mana gimana lagi? Emang guys, bawahnya masih nyengat banget guys. Udah lah balin. Tinggal tidur aja. Tinggal tidur. Yes. Sini kita mau tidur. Tuh kan. Lampu luar mati-mati sendiri tuh. Guys. Luar. Masih tetap aja ngaku guys. Astagfirullahaladzim. Takutnya dia apa-apain loh. Berani main fisik gak sih kayaknya. Semua. Tadi aja aku dipegang sini guys. Udah lah bodo amat. Yuk. Tinggal tidur aja. Jam berapa sih? 1:30 guys. Tiduran guys aku sampai 1:30 lumayan lah. Masih.
misalkan guys, kita nggak tahu diganggu apa enggak tadi guys, kita nggak dengar. Alhamdulillah malah kalau kita ketiduran lumayan gitu. Setengah dua loh nih, lumayan lama sih. Iya. Tuh udah mau pagi, jadi kita udah main tenang gitu kan. Kita udah nggak diganggu lagi. Pokoknya tinggi-tinggi banget. Gak tau. Takut ada ular ya? Serem banget guys. Astagfirullahaladzim. Sini bau banget. Busuk gak sih? Lepet banget. Banyak nyamuk. Coba masuk ke sana coba. Astagfirullahaladzim. Kirain apa? Oke. Nyangkut guys. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bergerak sendiri guys. Lihat gak guys? Coba senterin. Kelihatan guys. Gerak sendiri guys, tadi guys beneran gak bohong guys, sekarang gak gerak ya, pokoknya bergerak sendiri. Ini coba bismillahirrahmanirrahim ya. Udah ya apa, terus kita pulang langsung ke tempat kita camping. Assalamualaikum. Ada di sini ya nih. Ini kan pohon yang gerak. Tuh nggak ada apa-apa guys. Jadi, yuk coba kita balik ke tempat camping kita. Wow, ini mah hutan banget ya. Gila, tumbuhannya lebat banget kebun ini. Tuh kan. Pohon jati ya. Tuh, makin kesini makin merinding saya. Kita kirain apa? Banyak nyamuk. Kita mulai. Takutnya nggak tahu jalan pulangnya. Mana sawit-sawit, kita bikin tendanya di ujung agak-an guys. Ini ada bekas sawit juga. Sana coba. Oh, kesana coba. Apa sih? Bau banget gak sih? Ya, bau busuk. Wow, kesini guys. Ada pohon pisang. Menyeramkan. Oke, mulai disini tuh auranya. Astagfirullahaladzim. Kan, disini tuh auranya udah mulai beda. Astagfirullahaladzim, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, coba kita ke sana. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Tadi sih ada. Astagfirullahaladzim, apa sih? Gak ada apa-apa guys. Tapi ada hewan buas disini. Bismillah. Kita masih lanjut kesana. Jauh banget. Oke. Oh, jauh banget tempatnya luas. Serem banget auranya, gede banget. Oke. Astagfirullahaladzim. Kayak ada ngikutin dari apa? Dari belakang ya? Dari tadi tuh aku tuh merasa yang di belakang tuh ada yang ngikutin gitu. Tapi enggak ada siapa-siapa. Tuh.
Riri banget. Ini kita bakal menemui rumah kosongnya, guys. Tapi gak tahu rumah kosongnya itu dikancing apa enggak. Kayaknya dikancing deh. Kita gak bisa masuk. Coba aja kita kesana.